Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzina berkulubana binuri ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliyai wassolihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Nabihi Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi Rasulillah ajma'in. Faqala Allahu ta'ala bil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Sanurhim ayatina fil afaq wa bi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Wabil ardi ayatul lil mukminin wa fi anfusikum afala tubsirun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak kami jamaah tauhid yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Insyiqaq ayat 6, di mana Allah mengkhabarkan kepada hamba-Nya suatu berita gembira bagi hamba-Nya yang senantiasa bekerja keras sungguh-sungguh untuk berliku dan menemui akan dirinya. Inilah yang Allah utarakan. Ya ayyuhal insan innaka kadhibun ila rabbika kadhan famulaki. Wahai jantung hatiku, kata Allah, innaka kadhibun ila rabbika kadhan famulaki. Engkau telah bekerja keras sungguh-sungguh untuk menemui dan berliku dengan aku, kata Allah. Famulaki, pasti satu saat kamu akan mampu menemui akan diriku. Begitulah Allah mengkhabarkan suatu kabar gembira untuk kita, supaya kita ini betul-betul semangat dan istiqomah untuk mencari dan menemui akan Allah itu sebelum habisnya usia umur kita meninggalkan alam syahadat ini. Itu artinya bahwa wajib bagi setiap hamba ini untuk menemui akan Tuhan itu. Kalau kita ingin selamat, jalan pulang dan kembali kepada dirinya. Karena Allah telah mengutarakan kepada diri kita ini, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya asalmu daripada aku, pasti satu saat kamu akan pulang dan kembali kepada aku. Kalau Allah telah mengkhabarkan hal itu kepada diri kita, bahwa satu saat pasti akan pulang kita kembali kepadanya, namun jikalau kita tidak menemui Allah itu dalam kehidupan ini sebelum habisnya usia umur kita, maka pulang dan kembalinya kita itu dalam keadaan zulumat. Pulangnya kita itu dalam keadaan gelap. Zulumat dan gelap itu artinya kita tidak akan pernah tahu memulangkan akan rahasia diri ini kembali kepada Allah. Maka begitu pentingnya Bapak Ibu, setiap kita itu mesti mampu memahami akan rahasia hidup ini, supaya kita selamat untuk pulang dan kembalinya kepada Allah. Lalu bagaimana cara untuk berliku? Bagaimana cara untuk menemui akan Allah itu sebelum habisnya usia umur kita meninggalkan alam dunia ini? Sebelum roh itu melepaskan akan cangkangnya? Maka Allah telah memberikan namanya berita dan kabar. Allah telah memberikan namanya petunjuk dan jalan untuk menemui akan dirinya. Apa kata Allah? Wattabi' sabila man anaba ilayya. Ikuti olehmu, cari olehmu
orang-orang yang telah tahu jalan pulang dan kembali kepada aku. Orang yang telah berlikok dengan aku, orang yang telah bertatap wajah dengan aku. Cari dan temui dia. Kalau kamu telah mencari dan menemui akan dirinya, maka minta kepada dirinya supaya mereka mampu membongkar akan rahasia diri kita ini. Kalau kita telah meminta kepada dirinya supaya dia mau membukakan tabir rahasia diri kita ini, maka disitulah kita akan mampu menemui dan berlikok dengan Allah itu. Siapa yang dimaksudkan oleh Allah dalam surat itu? Wattabi sabila man anaba ilayya. Cari dan temuilah mereka, kata Allah. Itu adalah para nabi, para rasul, para auliailah dan arifillah. Kalau masa nabi kita tak akan pernah berjumpa lagi, Bapak Ibu, masanya telah habis dan ditutup oleh baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mesti kita cari? Temui sahabatnya. Kita tidak pernah berjumpa dengan sahabat. Temui tabi'in, temui tabi'ut tabi'in. Kita juga tidak pernah bisa berjumpa akan diri. Tapi carilah, kata Rasulullah. Dan temuilah, kata Rasul. Al-ulama. Karena al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris nabi. Mereka sebenarnya suluh gandang dalam nagari namanya, Bapak Ibu. Pai tampai batanya pulang tampai begitu. Cari mereka dan temui mereka. Supaya mereka mampu membukakan rahasia diri kita ini sebenarnya. Siapa diri kita ini yang sebenar-benarnya? Maka untuk menemui, untuk berlikok akan Allah itu sangatlah mudah, Bapak Ibu. Tidak sulit, Bapak Ibu, untuk berlikok dan menemui Allah itu. Karena Allah itu ingin dikenal. Allah ingin dipuji, Allah ingin diagungkan akan dirinya. Kalau Allah ingin dikenal, ingin diagungkan dan dipuji akan dirinya, karena dia adalah Rabb, tentu Allah membukakan jalan bagi dirinya. Bagaimana hambanya yang bersungguh-sungguh mampu untuk berlikok dan menemui akan dirinya. Tentunya ada usaha dan ikhtiar, Bapak Ibu. Usaha dan ikhtiar kita itu adalah sebagai bentuk anugerah Allah, jalan yang Allah bentangkan kepada hambanya untuk bisa kita sampai kepada dirinya. Wa law istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an qadaq. Jikalaulah hambaku selalu dia istiqomah berjalan dan meniti di atas jalan hidayah dan petunjukku, dia telah memiliki niat yang kuat, azam yang sempurna untuk melikok dan menemui akan diriku, kata Allah, la asqainahum ma'an qadaq. Lanahdiyannahum subulana. Kami beri mereka hidayah dan petunjuk dan kami bentangkan jalan petunjuk itu kepada dirinya. Maka sebagai jalan hidayah dan petunjuk yang Allah bentangkan kepada diri kita, maka Allah bimbing dan Allah tuntun kita ini. Bagaimana kita bisa berjumpa dan bersua dengan walinya. Walaupun mencari dan menemui seorang wali sebagai al-ulama warasatul anbiya, sulit, Bapak Ibu. Sama mencari permato yang berserakan di gurun pasir, Bapak Ibu. Barakah sulitnya, Bapak Ibu. Awak punya permato, jatuh permato awak itu di gurun pasir kan sulit mencari. Tapi walaupun sulit, Allah melalui lisan para nabinya telah membimbing dan menuntun kita untuk menemui akan dirinya. Disitulah kita bisa tahu jalan pulang dan kembali kepada Allah. Maka inilah yang diingatkan oleh baginda Rasul kepada diri kita. Kun ma'allah. Fa'in lam takun ma'allah, fa'kun ma'amankana ma'allah. Fa'innahu yusiluka ilallah. Hendaklah kamu selalu
bersama Allah. Hendaklah kita senantiasa selalu beserta Allah. Bagaimanapun keadaan kita, baik dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, dalam semua gerak dan aktivitas kita, kita mesti selalu beserta Allah. Fa in lam takun ma Allah, maka jika kamu tidak mampu bersama Allah, kamu belum berilmu, kamu belum mengenal akan rahasia dirimu. Bagaimana cara hidup bersama Allah? Bagaimana cara kita ini beserta Allah? Yang mana Allah itu jauh yang tidak berantara, dekat yang tidak bersentuhan. Fakun ma'aman kana ma'allahi, maka hendaklah kamu selalu beserta orang-orang yang telah bersama Allah. Artinya apa? Nabi perintahkan kita, Nabi suruh kita, tuntut ilmu, jemput ilmu, carilah mereka. Jangan semua yang mencari timbo, Bapak Ibu. Ya? Tapi timbo yang mesti mencari semua. Berarti menuntut ilmu itu. Supaya kita sampai untuk menemui dan berliku dengan Allah, mesti ada usaha kita. Ilmu itu bukan ditunggu, tapi ilmu itu dijemput. Ini yang disampaikan oleh baginda Rasul, utlubul ilma walau bisi. Tuntut ilmu walaupun ke negeri Cina, walaupun jauh, walaupun kamu merangkak ke sana. Tapi di situ ada ilmu yang mampu menghantarkan dirimu untuk berliku dengan Allah, maka temui itu. Karena kita hidup di alam dunia ini, Bapak Ibu, bagaimana kita mencari jalan selamat pulang dan kembali? Maka disitulah baginda Rasul mengatakan, carilah mereka, lalu minta bimbinglah kepada mereka. Apa sebabnya cari mereka dan minta bimbing kepada mereka? Fa innahu yusiluka ilallah. Karena mereka lah yang mampu membimbing dirimu, yang mampu menghantarkan rohanimu, bagaimana kamu bisa berlikok dan bertatap wajah dengan roh itu. Ini yang disebut namanya al-ulama warasatul anbiya. Jadi carilah ulama pewaris Nabi, cari ulama pewaris Allah, yang mana mereka telah berlikok dan menemui akan Allah. Kalau ulama itu bukan pewaris Nabi dan bukan pewaris Allah, Bapak Ibu, dia tidak berjumpa dengan Allah, dia belum berlikok dengan Allah, bagaimana jamaah dan muridnya akan bisa berlikok dan bersua dengan Allah, sedangkan dirinya saja belum berjumpa dengan Tuhannya. Jadi kalau guru belum berlikok dan berjumpa dengan Tuhannya, sudah dipastikan jamaahnya juga tidak akan pernah mampu berlikok dan bersua dengan Tuhannya, karena gurunya saja belum sampai berlikok dengan Tuhannya. Tapi apabila guru kita itu ulama pewaris Nabi dan ulama pewaris Allah telah berlikok dan bersua dengan Allah, dipastikan seluruh jamaahnya akan berjumpa dan bersua dan berlikok dengan Rabb-nya, karena mereka yang membukakan akan rahasia kewujudan Allah itu pada alam dan sempurna pada diri kita ini. Maka disitulah kita minta bimbingan, minta tuntunan, supaya mereka mau membimbing dan menuntun kita dunia wal akhirat. Tentunya kita dengan adab, Bapak Ibu. Karena al-adab fauqal ilmi. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Kalau adab lebih tinggi daripada ilmu, itu artinya ilmu kita itu baru barokah. Ilmu itu baru bisa menjadi hikmah, menjadi pelita dan cahaya buat diri kita untuk keselamatan kita dunia wal akhirat. Mesti kita beradab. Beradab. Ilmu supaya berkah, kita mesti beradab kita. Adab inilah yang diajarkan oleh baginda Rasul
kepada kita ini. Sampai-sampai Nabi mengutarakan akan rahasianya, adabani rabbi fa ahsani ta'dibi. Adabku langsung Allah yang membimbing. Adabku langsung Allah yang nuntun. Fa ahsani ta'dibi, dan akulah orang yang sebaik-baiknya beradab. Begitulah Rasulullah itu menjadi contoh dan teladan bagi kita ini, supaya kita ini hidup barokah, hidup mendapatkan rahmat, bimbingan dan tuntunan Allah dunia dan akhirat. Maka malam ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita mencoba untuk menelusuri, mengkaji dan memahami serta membongkar rahasia diri kita ini, supaya kita bisa mengenal dan berliko dengan Allah itu. Baco alam pada diri, baco diri di dalam diri, di dalam diri ada diri, di dalam diri ada rahasia diri, di dalam rahasia diri itulah aku berdiri dengan sendirinya, kata Allah. Jadi untuk mencari dan menemui dan berliko dengan Allah, jangan keluar diri Bapak Ibu, mesti menilik, menyenter dan menyilau ke dalam diri. Ini yang diajarkan Nabi kepada kita. Man talabal maula bi ghairi nafsin faqad dolalan ba'idah. Barang siapa ingin mencari dan menemui Allah, ingin bertatap wajah dengan Allah, lalu dicari dan ditemuinya Allah ke hutan-hutan, ke gua-gua, ke gunung, ke dasar laut, maka dia tidak akan pernah menemui Allah di hutan belantara, di gua dan di gunung-gunung. Faqad dolalan ba'idah, maka sungguh mereka telah berada pada kesesatan yang sangat jauh, kata Allah. Jadi Nabi mengajarkan kita, membimbing dan menuntun kita itu untuk mengoreksi iqra ke dalam diri. Sebab apa? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dengan dirinya, faqad arafa rabbahu, pasti dia kenal akan Tuhannya. Jadi untuk mengenal Tuhan mesti kenal dulu diri. Siapa yang menciptakan diri? Siapa yang menjadikan diri? Siapa sebenarnya diri kita ini? Ini yang dikasih tahu oleh Rasul. Arafun nas man arafuli nafsi. Orang yang arif, orang yang bijaksana, orang yang ma'rifat itu adalah orang yang mampu memahami akan rahasia diri yang sebenarnya. Maka pada saat kita telah mengenali akan rahasia diri kita, disitulah kita mengenal akan Allah. Fasadal jasad, kata Rasul. Siapa yang telah mengenal Allah, bahwa Allah itulah menjadi akan rahasia dirinya, pada saat itu fasadal jasad, maka karam diri Bapak Ibu ini, binasa diri Bapak Ibu ini, hancur diri Bapak Ibu itu. Kalau diri kita binasa, diri kita hancur, lalu diri siapa yang wujud, diri siapa yang ada sebenar-benarnya, yang wujud dan ada sebenar-benarnya, tiada lain adalah diri Allah subhanahu wa ta'ala. Pada saat itulah kita telah dikatakan, kita telah berliko dengan Allah. Maka orang yang telah berliko dengan Allah, orang yang telah bertatap wajah dengan Allah, maka hubungannya dengan Allah itu tidak berjarak Bapak Ibu. Kalau dikatakan jauh, tidak ada jaraknya. Dikatakan dekat, dia tidak bersentuhan. Jadi itu yang kita aktifkan, itu yang kita instalkan, itu yang kita hidupkan di dalam rohani kita itu. Bagaimana sebenarnya bersama Allah itu? Bagaimana kita memahami kita dengan Allah tidak ada jarak dan tidak ada batasnya? Untuk mengenal dan memahami akan itu, ya kita silau dan kita ikrok ke dalam diri kita ini. Jadi untuk lebih jelasnya Bapak Ibu, kita coba untuk memahaminya. Ini yang dikatakan oleh baginda Rasul kepada kita ini Bapak Ibu. Ya. Kata Rasul, kun ma'allah. Kun ma'allahi. Apa artinya Bapak Ibu? Kun ma'allah,
hendaklah dirimu bersama Allah. Nah, jadi kita disuruh Rasul, hendaklah keseharian kita ini sampai habisnya usia umur kita ini hendak selalu bersama Allah. Ya. Fa in lam takun ma Allah, maka jikah kamu belum mampu bersama Allah, belum bisa kamu merasakan bersama Allah, fa kun ma aman kana ma Allah, maka hendaklah kamu berserta orang-orang yang telah bersama Allah. Fa innahu, maka sesungguhnya dia, dirinya itu, yusiluka ilallah, mampu menghantarkan rohanimu itu untuk bisa berjumpa dengan Allah. Nah, jadi kata kuncinya Bapak Ibu, kalau kita ini belum mampu mengenal Allah, belum mampu kita berliqa dengan Allah, belum mampu kita hidup bersama Allah, maka wajib bagi kita itu mencari guru. Nah, itu maksudnya. Wajib kita ini mencari alim ulama. Wajib kita ini mencari mursyid. Karena guru, alim ulama, dan mursyid pewaris Allah dan pewaris Nabi, dirinya itu fa'innahu, maka sesungguhnya dirinya ulama, pewaris Nabi, dirinya gurumu sebagai mursyid, yusiluka illallah, dialah yang mampu menghantarkan dirimu itu bagaimana kamu bisa berjumpa dengan Tuhan. Karena rahasia Allah itu sudah disimpankan Allah, sudah dipertaruhkan Allah, sudah diletakkan Allah di dalam rahasia dirinya. Maka supaya kita bisa mengenal akan rahasia Allah tadi itu, maka temuilah walinya, temui kekasihnya. Ya, maka wali dan kekasihnya itulah yang akan membukakan rahasia Tuhan itu pada diri kita ini. Dia akan membongkar rahasia diri Bapak Ibu itu. Itu yang disebut namanya ya, mursyid. Nah, ini Bapak Ibu, itu yang disebut namanya mursyid. Jadi mursyid itu ada dua Bapak Ibu, ya, yang akan menghantarkan kita ini bisa berjumpa dengan Tuhan. Yang pertama mursyid disebut namanya mursyid ruhani, namanya Bapak Ibu, mursyid ruhani. Yang kedua disebut namanya mursyid robbaniyah. Mursyid robbaniyah. Jadi jalan kita Bapak Ibu untuk menemui Allah itu, supaya kita mudah berjumpa dengan Allah, cari dan temui lebih dahulu namanya mursyid ruhani. Ini yang dimaksudkan oleh Allah itu wattabi' sabila man anaba ilayya. Wattabi' itu artinya ikuti olehmu, cari olehmu, temui olehmu orang-orang yang telah tahu jalan pulang dan kembali kepada aku. Itu maksudnya tadi itu para nabi, nah, rasul. Habis masa nabi dan rasul, itu masa aulia ilah. Aulia ilah itu maksudnya wali-wali Allah. Karena wali-wali Allah itulah sebenarnya ya, yang mesti kita cari dan kita temui. Karena di dalam dadanya telah tersimpan, telah tersembunyi akan rahasia diri Allah itu. Kalau kita sudah berjumpa dengan dirinya, maka minta dibimbing dan minta dituntun. Itu maksudnya. Kalau kita sudah minta dibimbing dan minta dituntun, maka dialah yang akan menghantarkan kita itu bagaimana kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Dia yang akan membukakan rahasia diri kita ini. Siapa diri kita ini sebenarnya? Kalau tidak ada guru, tidak ada mursyid yang mengenalkan Allah kepada diri kita,
maka sampai habisnya usia umur kita, mana pernah bisa kita Bapak Ibu menemui akan Tuhan.